Segala macam cara, mulut sih mantap bener ngomong, saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengar di kantor mau mutasi jabatan, kasak kusuk nyari mbah. Sholat mah menghadap Allah, dagangan mau laris ngadep dukun. Itu namanya ia kana kudu wa dukun nasta'in. Padahal pan ini satu paket, enggak bisa dipisah-pisah. Kalau menyembah hanya kepada Allah, maka minta tolonglah juga ke sana. Jangan dicampur-campur. Maaf, Pak. Sekarang ini pan lagi musimnya campur-campur. Benar. Iya, kalau es campur enak. Lah kalau agama dicampur-campur, bagaimana rasanya? Ada orang ditanya, "Bang, lu yang benar agamanya apa sih?" "Ah, gua mah bagaimana musimnya aja." Musimnya Maulid ngikut. Musimnya Natal nimbrung. Musimnya Waisak, Orang semacam ini Allah sudah memperingatkan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur yang hak dengan yang batil. Tauhid dicampur dengan kemusyrikan, kayak air dicampur sama minyak, enggak bakalan ketemu. Gampangnya begini. Nih, kalau ada gelas sepenuhnya diisiin air putih, itu ketahuan kita manusia bisa minum. Betul? Contoh. Selesai. Ini contoh. Kalau ada gelas sepenuhnya diisiin air putih, itu ketahuan kita manusia bisa minum. Kalau ada gelas sepenuhnya diisi bensin, itu juga ketahuan
motor bisa minum. Tapi kalau ada gelas, separuh diisi air putih, separuh diisi bensin. Nah, urusannya udah mulai kacau dah. Manusia minum mabok, motor minum mogok. Dijual juga enggak laku, kenapa? Barang campuran. Itulah makna peringatan Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur tauhid dengan kemusyrikan. Ibu bapak, saudara-saudara, kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang relatif singkat 23 tahun lamanya mampu membawa Islam mewarnai peradaban dunia. 23 tahun lamanya mampu menembus 2/3 belahan dunia dengan berbagai macam peradaban ilmu. Ya, teman-teman panitia, tolong diatur adik-adik kita yang di atas. Ribet kalau pidato ada saingannya, ribet banget. Tadi saya pikir Atorik tuh udah berekan untuk ngurusin anak-anak. Apa sih konsep keberhasilan Nabi dalam waktu yang relatif singkat 23 tahun mampu menembus 2/3 belahan dunia? Saudara, bersumber dari Ummul Mukminin Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasul membagi waktunya dalam satu hari menjadi 3 bagian. Sepertiga bagian pertama beliau gunakan untuk ibadah, sepertiga bagian kedua beliau gunakan untuk tugas, dan sepertiga bagian terakhir beliau gunakan untuk keluarga. Jadi ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk tugas, dan ada waktu untuk keluarga. Nah, saudara, bukankah dalam kehidupan ini kita sering menyaksikan dari tingkah dan pola seseorang? Ada orang yang seluruh waktunya dihabiskan hanya untuk ibadah saja. Kerja ditinggalkan, anak istri terlantar. Orang semacam ini bukan orang yang terbaik. Ada lagi orang yang seluruh waktunya dihabiskan hanya untuk tugas saja. Allah tidak sempat disembah, keluarga terbengkalai. Orang semacam ini bukan orang yang terbaik juga. Ada lagi orang yang seluruh waktunya dihabiskan hanya untuk keluarga saja. Tiap hari kerjaannya cuma ngumpul sama keluarga. Bahasa Jermannya, mangan orang mangan sing penting ngumpul. Orang semacam ini juga bukan orang yang terbaik. Jadi ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk tugas, dan ada waktu untuk keluarga. Mari kita lihat satu-satu. Mudah-mudahan selesai dalam waktu 5 menit. Ini dengar-dengar maulid di Asadah sampai jam 10 ya? Sampai jam 12. Ya. Lu ngundang apa ngontrak lu? Pertama, sepertiga waktu Nabi beliau gunakan untuk ibadah. Saudara, satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan ampun dari dosa adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Muhammad, dosamu yang lalu, yang sekarang, atau yang akan datang, seluruhnya
sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Dosa sudah mendapat jaminan ampun. Entok ibadah Nabi malah makin luar biasa. Diceritakan dari Siti Aisyah, satu malam ketika saya selesai mengerjakan sholat isya, saya bersiap-siap untuk tidur. Saya lihat suami saya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya lagi sholat, saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga, saya pun tidur lagi. Sepertiga malam yang terakhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tungguin, selesai beliau sholat, saya samperin, saya tanya, "Bang, ada apa ya?" "Loh, jangan salah Pak, Nabi itu dengan istrinya tipe suami romantis. Beliau kalau manggil istrinya, ya Humairah, hai yang kemerah-merahan, romantis. Panggilan memang kelihatannya sepele, tapi dapat membangkitkan keharmonisan dalam berumah tangga. Kita kadang-kadang suami kan enggak, jujur tapi nyakitin. Udah tahu istri item, kalau manggil buluk, sini lu. Jujur tapi nyakitin." "Rasulullah enggak, ada apa ya?" "Bang, abang ini kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Terus, ya kalau sholat jangan gitu-gitu banget, kenapa sih bang?" Mendengar setengah protes dari istrinya, apa jawab Nabi? "Afala uhibbu an akuna abdan syakur." "Eh Fatimah, eh Aisyah, kamu pikir saya enggak senang? Oleh Allah saya diberikan gelar abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni dosa saya, makin saya bersyukur kepada Allah. Makin diampuni dosa saya, ibadah saya makin mantap kepada Allah. Inilah kuncinya." Ibu bapak, saudara-saudara, karena ibadah Nabi mantap, Allah lalu dekat. Oleh karena Allah dekat, pertolongan datang. Ayo kita lihat sejarah. Saudara, Nabi itu kan diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Mula-mula dakwah yang dilakukan beliau itu sembunyi-sembunyi. Dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang. 3 tahun dakwah ngumpet-ngumpet, yang ngikut cuma 11 orang. Sudah tidak digaji, tidak dapat beras, tidak ada tunjangan. 3 tahun dakwah ngumpet-ngumpet, yang ngikut cuma 11 orang. Zaman sekarang, mana ada calon presiden yang mau pelusukan? Kalau 3 tahun pelusukan, yang milih cuma 11 orang. Calon gubernur mana yang masih mau kampanye? Kalau 3 tahun kampanye, yang milih cuma 11 orang. Rasulullah tidak, dengan hati yang ikhlas dan sabar, beliau melaksanakan tugas menyebarkan dakwah. Saudara, setelah itu turun perintah, "Fasda' bima tu'mar." "Muhammad, sampaikan Islam secara terbuka, enggak usah ngumpet-ngumpet."
dimulailah penyebaran Islam secara terbuka. Mula-mula dikumpulkan gembong-gembong Quraisy di sekitar Ka'bah. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, dan Abu-Abu lainnya. Untuk pertama kalinya secara terbuka Nabi pidato. Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Percaya. Kenapa? Karena Anda Muhammad dari kecil gak pernah bohong. Tuh, tadi saya pikir pikir Torik yang menyampaikan. Karena Anda Muhammad dari kecil gak pernah bohong. Baik, kalau tuan-tuan percaya kepada saya, mulai saat ini saya serukan, ankizu anfusakum minan nar, jaga pelihara diri tuan-tuan dari api neraka. Tinggalkan berhala, sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan. Ini pidato pertama Nabi secara terbuka. Selesai Nabi pidato, pamannya Abu Lahab interupsi. Muhammad, ada apa cing? Ya bahasa Tegal Parangnya pencing. Ada apa paman? Alihaza jama'tana, cuma gara-gara urusan kayak begini kamu ngumpulin kita di sini. Tabanlah kayak Muhammad, celaka kamu Muhammad. Lihat, Nabi dimaki, dicaci, dihina, beliau diam, tidak menjawab. Allah yang langsung menjawab. Tabat yada abi lahabi wa tab ma'auna anhu ma'luhu wa ma' Muhammad tidak akan menemui kecelakaan, tapi Abu Lahablah yang telah akan menemui kecelakaan. Ibu bapak, saudara-saudara, karena ibadahnya mantap kepada Allah, Allah lalu dekat. Oleh karena Allah dekat, pertolongan datang. Nah, sekarang konteksnya dengan kita. Saudara, kalau kita mengaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam ini kita memperingati maulidnya, tentu ibadah-ibadah beliau harus kita contoh semampu mungkin. Walhasil, di dunia ini tidak ada seorang pemimpin yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pemimpin pun yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat. Dan biasanya pemimpin-pemimpin kita kalau cinta sama rakyat cuma pada saat-saat tertentu saja. Betul? Mau pemilu baru cinta sama rakyat. Mau pilkada baru rajin datengin rakyat. Pidato di tengah-tengah rakyat. Saudara-saudara rakyat, pilih saya jadi pemimpin ya. Kalau saya jadi pemimpin, saya akan bawa 3 perubahan. Pertama, saya berantas korupsi. Yang kedua, saya tegakkan keadilan. Dan yang ketiga, saya sejahterakan rakyat banyak. Belum jadi pemimpin. Begitu jadi pemimpin, janjinya dibalik. Janji yang katanya mau memberantas korupsi, sekarang korupsinya malah berjamaah. Benar. Janji yang katanya mau menegakkan keadilan, sekarang malah jual beli keadilan. Janji yang katanya mau mensejahterakan rakyat banyak, sekarang
malah menambah kesengsaraan rakyat. Program pemerintah sih sudah sangat bagus, katanya sekolah gratis, katanya rumah sakit gratis, katanya. Lah tetap aja anak kita mau masuk sekolah biayanya tetap jutaan rupiah. Betul? Katanya rumah sakit buat orang-orang miskin gratis. Nyatanya kalau orang miskin masuk rumah sakit yang diminta duitnya duluan. Ibu bapak, saudara-saudara, tidak ada seorang pemimpin pun di alam ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat. Nih, saya ingin sampaikan beberapa bukti cinta Nabi kepada kita. Pertama, saudara, untuk ukuran hidup manusia zaman sekarang, Rasulullah itu hidupnya sederhana. Rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, satu atau dua butir korma. Dalam kesederhanaan hidup beliau, Allah pernah menawarkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarta. Muhammad, apa saja yang bisa membuat hati kamu senang akan aku penuhi. Ngomong saja Muhammad, kamu mau apa? Kamu mau harta yang berlimpah? Ngomong. Kamu mau jabatan yang tinggi? Ngomong. Kamu mau pangkat yang berentet? Enggak pakai ngomong lah. Ngomong saja Muhammad, apa yang kamu mau? Saudara, mendapat tawaran seperti ini dari Allah, apa jawab Nabi kita? Izan ya Rob, kalau memang demikian ya Allah. La arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, berikan saya harta yang melimpah, berikan saya jabatan yang tinggi, pangkat yang berentet. Itu semua tidak mampu membuat hati saya senang selama saya dengar umat saya satu saja yang masih masuk neraka. Walhasil, Rasulullah lebih memilih kita umat dengan hidup sederhana daripada hidup berkelimangan harta. Satu. Yang kedua, bukti cinta Nabi kepada kita. Saudara, ketika ajal beliau sudah dekat, menurut jumhur ulama ini terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal, jatuh pada hari Senin. Hari di mana sama persis ketika beliau dilahirkan ke alam dunia. Saat itu Allah memanggil malaikat Malik. Malik, labbaik ya Allah. Turun ke alam dunia. Ambil ruh kekasihku Muhammad. Cabut nyawanya pelan-pelan. Tapi tanya dulu, Muhammad masih mau hidup apa enggak? Ya Allah, mau dicabut nyawanya ditanya dulu. Tanya dulu Muhammad masih mau hidup apa enggak? Baik ya Allah. Turun malaikat maut ditemani dengan malaikat Jibril pada suratil insan dalam bentuk manusia. Nabi lihat sebelah kanan malaikat Jibril, sebelah kiri malaikat maut. Beliau bertanya, Jibril, apakah ajal saya sudah dekat? Iya Muhammad, ajalmu sudah dekat. Kalau memang ajal saya sudah dekat, Jibril, akhbirni mali indallahi minal karamah.
tolong kasih tahu Jibril kemuliaan apa yang bakalan saya terima begitu saya menghadap Allah Azza wa Jalla. Oh Muhammad, kamu enggak usah khawatir. Inna abwaabas samaa' qad futihat. Sesungguhnya pintu-pintu langit sudah terbuka. Para malaikat sudah berbaris menunggu dan siap menyambut kedatangan ruhmu yang suci. Enggak usah khawatir Muhammad. Alhamdulillah. Itu saya ya Jibril. Iya. Lah kalau umat saya bagaimana Jibril? Umat saya. Umatmu juga enggak usah khawatir. Allah sudah memberikan jaminan. Inni haramtul jannata 'ala sa'iril umam hatta tadkhulaha ummatuka. Surga diharamkan dimasuki umat-umat lain sebelum umatmu Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Jadi walaupun kita ini menurut abjad umat paling akhir, tapi nanti di akhirat akan mendapat keutamaan dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat siratal mustaqim lebih dulu, masuk surga lebih dulu, kalau toh kudu mampir ke neraka juga lebih. Ya resiko lo, jangan mau enaknya aja. Ah, kalau begitu Jibril, sekarang saya ikhlas, saya ridho. Ayo malaikat maut, silakan cabut ruh saya. Dimulai proses pencabutan ruh. Naik ruh itu ke lutut. Dari lutut naik ke pusat, dari pusat ke dada, dari dada sampai ke tenggorokan. Ketika ajal beliau sudah sampai tenggorokan, putrinya yang bernama Fatimah mendekatkan telinganya ke bibir ayahandanya yang mulia. Sebelum hembusan nafas terakhir, kalimat yang direkam oleh Fatimah, as-salat, as-salat, an-nisa, ittaqun nisa, ummati, ummati. Selesai. Rasulullah kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan biasanya beda sama kita nih Pak nih. Kita biasanya kalau udah mau kagak ada, yang kita panggil-panggilin anak-anak kita. Bener? Udin. Ada Din. Ada Pak. Somad. Ada Mat. Ada Pak Indun. Ada Dun. Ada Pak. Anak-anaknya pada ngumpul, bapaknya ngomong, Neng, Tom, bapak kayaknya bentaran lagi udah kagak ada nih. Bapak pesan, ntar kalau bapak gak ada lu jangan pada berantem mulu ya. Iya Pak. Satu lagi bapak pesan, apaan Pak? Untuk tanah di belakang rumah jangan dijual. Emang kenapa Pak? Punya orang. Rasulullah di akhir hayatnya, as-salat, as-salat, an-nisa, itakun nisa, ummati, ummati. Saudara, salat, dirikan salat. Malam ini kita mengaku cinta dan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wasiat beliau yang terakhir harus kita jalankan dalam kehidupan ini. Sholat yang kita kerjakan bukan untuk menggembirakan Allah. Ibadah yang kita lakukan bukan untuk menyenangkan Allah. Semampang orang gak ada yang sholat, Allah gak bakalan pensiun jadi Tuhan. Se-Indonesia orang gak ada yang ibadah, Allah gak akan turun dari tahtanya. Ibadah yang kita kerjakan manfaatnya bakal kembali buat kepentingan kita. Yuk, saya ajak merenungkan malam ini.
Saudara, dalam satu hari satu malam Allah memberi kita waktu kan 24 jam. Betul? Dalam 24 jam Allah cuma minta kepada kita untuk 5 kali lapor, yaitu lewat sholat 5 waktu. Ayo dan kita hitung-hitung. Sholat itu bab yang bagus, taruh dah sekali sholat waktunya 10 menit. 10 menit itu sholat udah bagus banget. Yang sedang-sedang taruh dah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. Ini dia cepet nih, perangkonya gambar geledek soalnya. Kita ambil yang sedang-sedang saja, sekali sholat 5 menit. 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Sisanya 23 jam 35 menit. Silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini saja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Betul? Oh, alhamdulillah. Saya tadi dibisiki sama Ustaz Iqbal dan DKM Musola As-Sa'adah. Ustaz, alhamdulillah di Tegal Parang mah sholat berjamaahnya full. Musola As-Sa'adah, apalagi kalau sholat subuh, jamaahnya sampai keluar-luar. Kagak ada yang di dalam. Ibu bapak, saudara-saudara, yang kedua An-Nisa Itakun Nisa, yang ketiga Ummati Ummati. Ayo, Rasulullah di akhir hayatnya enggak manggil-manggil bangsanya bangsa Arab. Rasulullah enggak manggil-manggil keturunannya Fatimah, Hasan, Husain. Rasulullah enggak manggil-manggil sahabatnya. Tapi di akhir hayat beliau, sebelum ajal berpisah, kalimat yang diucapkan oleh beliau, ummati, ummati, kita semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, apakah tidak pantas pemimpin seperti beliau tidak kita cintai? Apakah tidak pantas pemimpin seperti beliau tidak kita ikuti? Dari dunia sampai akhirat, beliau cinta kita. Dari dunia sampai akhirat, beliau bela kita. Malah dalam riwayat lain, nanti ketika kita umat Islam ini berjembat di atas sirat, Rasulullah mengangkat kedua belah tangan sambil seraya berdoa, Allahumma salim, salim, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ibu bapak, saudara-saudara, satu dan dua, sepertiga waktu Nabi digunakan untuk ibadah. Yang kedua, sepertiga waktu Nabi beliau gunakan untuk tugas. Dalam hal ini menyampaikan risalah dakwah di tengah-tengah umat. Yang jadi pertanyaan, apa modal Nabi dalam menyampaikan dakwah? Satu saja, yaitu akhlak junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung tadi saya punya fikri tarikh, akhlak yang terpenting. Masyarakat tidak mau melihat kita berapa banyak harta kekayaan kita. Masyarakat enggak pernah mau tahu anak siapa kita. Masyarakat enggak mau ngerti apa kita darah biru, darah merah, darah butek. Yang dilihat dalam masyarakat adalah akhlak kita. Kalau yang satu ini baik, yang lain insya Allah dapat menolong kita. Tapi kalau yang satu ini hancur, yang lain tidak akan ada manfaatnya buat kehidupan kita. Maka lebih baik rakyat rendah, akhlaknya tinggi, daripada pejabat tinggi, moralnya rendah. Dua,
Yang ketiga, yang terakhir, sepertiga waktu Nabi beliau gunakan untuk keluarga. Saudara, dalam satu kesempatan Nabi pernah mengungkapkan betapa bahagia rumah tangga beliau dengan dua kalimat pendek tapi punya makna yang dalam. Apa kalimatnya? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorga buatku. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita ikuti rumah tangga beliau, menjadikan rumah tangga kita sorga buat kita semua. Ibu bapak, sudah jam 8 lewat 2 jam lebih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Usikum wa nafsi kitabullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.